Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di video kami. Kali ini saya akan pangkas-pangkas cutting dan juga ini sedang bersih-bersih rumput teman-teman. Jadi di kebun kami kalau hujan air menggenang, kalau kemarau kering kerontang sampai pecah-pecah tanahnya teman-teman. Di sela-sela pohon anggur ini saya tanami pohon kencur teman-teman. Terlihat subur sekali pohon kencurnya, entah ada isinya atau tidak, saya tidak pernah membongkar teman-teman. Hanya untuk mengisi sela-sela pohon anggur kami saja teman-teman. Ini tadinya rumputnya sangat rimbun sekali, sebagian sudah kami bersihkan tapi belum selesai, lumayan menguras tenaga. Nanti akan kami bersihkan semua teman-teman. Ini sebagian rumput kami yang sudah kami babat. Ini dogrit USA, nanti sebagian akan kami pangkas teman-teman. Yang ini PGV, kita akan pangkas juga PGV. Jamurnya full, tapi karena ini varian rootstock relatif bisa survive melewati musim hujan tanpa naungan, tanpa perawatan sama sekali, juga tetap akan ngacir saja teman-teman. Di musim hujan apalagi tanpa naungan, jangan pernah untuk memangkas anggur dengan total tanpa menyisakan batang muda ataupun daun-daunnya teman-teman. Itu akan mengakibatkan hal fatal teman-teman. Untuk mengurangi entres atau mengurangi beberapa cutting dan tetap menyisakan batang-batang muda dan daun-daunnya, saya kira tidak akan banyak memberi efek teman-teman, selagi batang muda dan daun-daunnya masih cukup banyak. Jadi jangan takut untuk memangkas entres di musim hujan, tapi jangan memangkas cutting di musim hujan dengan pangkasan total tanpa menyisakan batang muda ataupun daun-daunnya teman-teman. Oh ya teman-teman, video kali ini saya ingin sekaligus membagikan bibit-bibit rootstock gratis buat kalian yang berkenan, dengan ongkir ditanggung penerima ya. Kami akan membagikan maksimal 2 bibit bagi satu orang. Simak video ini sampai habis, karena di akhir video kami akan menjelaskan bagaimana cara kalian klaim bibit rootstock gratis dari kami. Sebelum menerima bibit gratis dari kami, perlu diperhatikan bahwa ongkir ditanggung oleh penerima ya teman-teman. Jadi ongkirnya kalian bayar sendiri, dan juga tidak bisa request varian tertentu ya teman-teman. Akan kami kirimkan sesuai stok kami yang ada. Kuota bibit rootstock gratis dari kami hanya ada 100 bibit ya teman-teman, jadi hanya untuk 50 orang pertama yang menginginkannya. Jadi simak terus video ini dan perhatikan cara-caranya di akhir video, dan segera konfirmasikan diri Anda untuk mendapatkan bibit rootstock gratis dari Bang Jo teman-teman. Ini dogrit, kita pangkas juga beberapa cuttingnya, kita ambil semua. Di sini tidak ada yang terbebas dari jamur, semuanya terkena jamur teman-teman. Dogrit di sini lumayan ngacir, pertumbuhannya sangat bagus. Para-para kami sudah sangat tidak layak teman-teman. Ini mungkin tidak akan sampai ke musim selanjutnya. Mungkin kedepannya kami akan mengurangi beberapa varian rootstock yang kami miliki teman-teman. Hanya akan menyisakan beberapa varian rootstock dan beberapa varian table grape saja. Disibukkan dengan kegiatan lainnya membuat saya kewalahan untuk merawat beberapa anggur saya teman-teman. Jadi dirawat ala kadarnya. Itu membuat saya berpikiran untuk mengurangi jumlah pohon anggur saya teman-teman. Jadi nanti beberapa varian akan saya pangkas, saya babat atau saya dongkel teman-teman, dan hanya menyisakan beberapa varian saja. Thank you.
yang baru subscribe ataupun baru mengenal channel kami, silahkan komen di kolom komentar dari mana kalian berasal. Silahkan komen kota kalian tinggal, teman-teman. Siapa tahu kami bisa berkunjung ke tempat kalian jika kebetulan kami berada di tempat kalian, teman-teman. Atau siapa tahu kalian menemukan teman-teman di sini yang sekota dengan kalian. Jadi bisa sharing-sharing lebih lanjut, teman-teman. Ini ada labu ya, labu madu. Ini kober, kita pangkas-pangkas, terlalu banyak cabang dari bawah, teman-teman. Kita pangkas cabang-cabang yang ada di bawah, kita bersihkan, teman-teman. Di sini rumputnya belum saya bersihkan. Ukuran cabang yang saya potong inilah ukuran batang favorit saya, teman-teman. Saya sangat suka batang yang sebesar ini, sangat mudah tumbuh dan sangat mudah keluar akar, teman-teman. Bagaimana kalau kalian lebih suka batang yang besar, jumbo, atau yang mini, atau lebih kecil daripada ini? Coba share di kolom komentar ukuran batang yang ideal menurut kalian. Ini juga kober, saya akan pangkas sampai bawah karena ini nanti akan saya sambung, teman-teman. Lumayan mendapatkan sedikit cutting, teman-teman. Daun-daun dan batang-batang muda saya kumpulkan, saya akan jadikan kompos, teman-teman. Daripada terbuang sia-sia, kita kumpulkan saja dan kita manfaatkan sebisa kita, teman-teman. Cukup sekian video dari kami, teman-teman. Untuk mendapatkan bibit rootstock gratis dari Bang Jo sangatlah mudah, teman-teman. Tidak ada kuis, tidak ada undian tertentu. Kalian hanya perlu isi kolom komentar ini dengan nama kota tempat kalian tinggal, dan juga jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Syukur-syukur kalian mau share video ini di berbagai grup spesial anggur di Facebook, teman-teman. Kami akan sangat menghargai itu, dan kami sangat berterima kasih jika kalian mau menonton semua video kami dengan full durasi, teman-teman, agar membuat kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian, teman-teman. Setelah kalian melakukan itu, lalu cek deskripsi video ini dan segera cari kontak WA kami, lalu konfirmasikan bahwa kalian ingin mendapatkan bibit rootstock gratis dari Bang Jo, teman-teman. Di layar Anda inilah beberapa contoh bibit yang akan kami kirim, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.